Assalamualaikum, selamat datang di PDS Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini aku akan membuat cemilan nih. Cemilan sederhana, sehat, dan enak banget nih. Anak-anakku kalau dikasih ini pasti minta nambah terus. Bahan-bahan yang diperlukan cuma wortel, bawang daun, dan juga cabai keriting. Untuk cara membuatnya sangat mudah, cukup dicampurkan semua bahan. Taburin kaldu ayam, kaldu jamur, dan juga garam. Setelah itu langsung kita masukin telur. Di sini aku pakai 3 butir telur yang kecil nih. Oh iya teman-teman, sebelum lanjut menonton jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu ya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Lanjut kita aduk lagi semuanya sampai tercampur rata. Sekarang aku mau panasin wajan cetakan takoyaki dan diolesi sedikit minyak. Lanjut masukin telurnya.